Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hanina Lazara dari SMP Negeri 2 Kedumanteng. Tema video kali ini adalah Sekolah Sehat, Generasi Hebat. Mari kita lihat keseruannya. Let's go. Kalian yang tahu tiga sehat itu gak sih? Tiga sehat, yang pertama adalah sehat gizi, kedua adalah sehat fisik, dan ketiga adalah sehat imunisasi. Sehat bergizi dapat dilaksanakan melalui kegiatan 1. Peningkatan pemahaman gizi seimbang. 2. Pembiasaan makan dan minum dengan gizi seimbang di sekolah diawali dengan pembiasaan minum air putih minimal 2 gelas atau 500 ml dan sarapan atau makan bersama di sekolah seminggu sekali. Sehat fisik dapat dilaksanakan melalui kegiatan 1. Gerak pelaksanaan senam kesegaran jasmani SKJ atau senam kreasi lainnya, misalnya gerak lagu sekolah sehat minimal seminggu sekali. 2. Berpegangan tubuh pada pergantian jam pelajaran atau bisa disebut juga S-breaking. Sehat imunisasi dilakukan dengan menimbang berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala setiap bulannya di UKS SMP Negeri 2 Kedumanteng. Sekolah sehat adalah investasi di masa depan generasi hebat yang sehat. Setelah melakukan kegiatan, siswa-siswa SMP Negeri 2 Kedumanteng melakukan cuci tangan.